Jumpa kembali sobat Serba Serbi, masih tetap bersama channel Serba Serbi. Di sini kita kali ini lagi jalan-jalan dan mau mencoba nasi bakar. Yuk kita mendekat chef ya sobat, yuk kita mendekat dan sambil kita tanya-tanya dengan masnya ini yang ada di dalam yang lagi masak. Yuk. Oh, sore mas. Sore. Dengan mas siapa ya? Mas Nanang. Oh, Mas Nanang. Ini jualan apa mas ya? Nasi bakar pak. Oh, nasi bakar. Yuk kita guys mendekat ya. Ini prosesnya nih, nasi bakar kita apa sih, dan nanti cicip-cicip gimana rasanya. Sudah lama mas jualannya mas? Oh, masih baru sih pak. Masih baru 3 bulanan. Oh, masih baru loh guys ya. Yuk kita nanti kita coba nih, kita tunggu. Ini proses pembuatannya nasi bakarnya. Oh ya, ini guys ya, kita ini proses pembakarannya nih. Selesai loh guys, itu nasi bakarnya sudah selesai dibakar. Yuk kita masuk lagi dan kita cicip-cicip gimana rasanya. Nah ini loh sobat ya, sudah selesai kan nasi bakarnya. Yuk kita masuk, kita coba nih yuk. Yuk, makasih mas. Nah, ini loh sobat ya. Ini nasi bakarnya sudah selesai. Yuk kita buka ini. Ini kita pilih tadi yang isi dalemannya adalah, wow, panas guys. Nah, dalemannya ini adalah ayam, daging ayam. Wow, harum banget ini baunya. Oh, kita coba dulu ya. Ini oh, dalemannya ini ayam lo. Oh, bismillah. Ini nasinya puno, dalemannya ini ayamnya banyak nih, beraroma. Wow, ada daun kemanginya nih yang bikin harum sebenarnya. Ini udah lo. Kita pakai sambalnya ini juga, juga taruh. Oh,
Alhamdulillah udah habis loh sobat ya. Wah, benar-benar enak. Nasinya punel pas, ayamnya gurih, ini pas pokoknya ini udah habis. Yo guys, kita sambil pamitan dan bawa pulang nanti yuk. Ini loh teman ya sobat, ini sudah selesai yang dibawa pulang, kita tunggu, kita buat oleh-oleh nanti yang di rumah. Ini loh ya, udah dulu ya. Makasih loh Mas ya. Terima kasih. Sudah selesai ya sobat ya. Ini setelah cicip-cicip tadi, nasi bakarnya memang benar-benar enak ya. Pas pokoknya di mulut. Dan ini kita bawa pulang. Dan ini setelah habis makan, dan saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat video saya, dan tunggu video saya selanjutnya, dan jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih.